Andri Bima Des. Mak-mak, inilah Candi Bima. Salah satu candi yang ada di komplek percandian Dieng. Candi yang paling unik karena memiliki ciri khas gaya mirip dengan ciri-ciri khas dari India. Nah, inilah bentuk candinya. Memang unik sih. Wow. Biasanya banyak dihiasi oleh relief kudu di atas. Ini seperti biasa di depan pintu masuk ada relief kala. Tapi kok tidak ada pipi tangga sama makara? Makanya gak enak ya, so. Kayak emang gak enak makanan. Oh, makanan cuma di situ doang. Oh, ada makanan itu. Itu tangga. Dari level apa? Samping. Di relung-relung gak ada ya? Di relung tidak ada. Oh, ini ada relung nih. Mungkin ada arca. Tapi sayang ada enggak ada. Nah, itu ada relief kudu. Nah, relief kepala kudu. Nah, di sini ada Mas Yosi. Ceritakan Mas Yosi tentang Candi Bima. Sing keras suaranya. Nah, ini nih, di relung sini ada apanya dulunya? Ini kan kosong. Seharusnya harus ada arca apa? Ini menghadap ke mana? Hadap candinya ke hadap ke timur. Berarti ini sebelah selatan. Harusnya ada arca apa? Seharusnya di sini ada arca Agastya di sini seharusnya. Tapi arcanya tidak ada ya? Atau disimpan? Mungkin? Tidak ada, memang tidak ada. Hilang ya berarti ya. Itu di atas seperti biasa, hiasan kudu. Nah, relief kudu kepala manusia itu masih ada kudu. Kudu itu apa maksudnya sih? Relief kepala manusia yang menjelaskan keluar. Apa? Menggambarkan tentang apa? Sampai sekarang belum jelas apa sosok jiwa, sosok manusia, sosok apapun itu. Oh, belum jelas. Hindus. Hah? Bukan, ini lebih ke Hindus. Ini juga relung bagian selat, bagian barat ini kosong. Kemungkinan kalaupun ada di relung sini, ini seharusnya ada arca dari Ganesha. Nah, ini seperti biasa di sini ada Kala. Fokus dong. Iya. Ini harusnya ada arca Agastya. Kalau ada arca Agastya, ada arca Ganesha di sini, berarti di sebelah sini ini ada juga, tapi di sini nih, ada aksi vandalisme anak-anak muda di sana. Ada tulis-tulisnya, ditulis-tulisnya sebagai penanda dia pernah hadir di sini. Kalau mungkin sekarang jarang karena ada selfie. Nah, mungkin zaman dulu tulisan-tulisan seperti ini sebagai tanda dia pernah hadir di sini. Nah, mungkin sekarang karena sudah beralih ke selfie, sekarang tidak ada. Oh, ini ada cewek-cewek sini. Hai, cewek. Hihi. Senyum-senyum doang nih cewek ini. Pak dokter sedang memotret. Ini ada Cak Okin. Makaranya unik. Di bawahnya ada relief ular. Nah, ciri khas candi Hindu ini agak minimalis, hampir tidak dihiasi dengan relief seperti candi Buddhis. Sana ada hiasan tirai-tirai di atas. Dan dengan gaya ini mirip dengan candi mana, Mas? Ya sih. Candi Orisa India di India Selatan atau Utara? Pengaruh India Utara. Oh, India Utara. Saya candi dari Candi Bima ini dipengaruhi oleh gaya India Utara.
Jadi khasnya bentuknya seperti ini. Nah, ada pintunya, ada kanopinya. Ini berarti relung ini ada reliefnya dulu, ada arcanya berarti. Iya, arca begini loh. Ini arca apa mas di sini harusnya? Mahakala. Mahakala, sini juga sama berarti. Nanti suara di dalam, wah ini ada yoni. Wih, triple yoni. Gak mampu. Mampu. Kena. Bangunannya keren. Ini tidak ada. Oh, penyangga ceratnya asal. Penyangga ceratnya ular ya, Mas Yaso. Gak aneh. Itu bentuknya ini. Ini ada 30 hit. Karena tidak membawa skala meter. Aduh. Sandung. Nih, besar loh ini. Dengan lebar sekitar 120-an cm. Lebar 120 cm dengan panjang 160 cm. Besar nih ini ya. Nah, kemungkinan di dalam tiga lubang ini ada lingga. Ini melambangkan Trimurti berarti ya? Nah, kalau nggak lingga harusnya arca. Tapi dilihat dari struktur bentuknya kayak gini, kok lebih cenderung ke... Memang dipakai lambu. Lambu. Ini juga lambu. Lebih cenderung ke lingga. Di sini juga ada lubang-lubang. Di sini ada lubang pintu. Maksudnya jalan-jalan ini ada kayak gini ya? Ini juga ada lubang kecil ini, mungkin untuk lampu-lampu. Lausan sampai itu kan ternyata bertingkat ya, jadi ini kemungkinan sorannya kayu. Oh, untuk tingkat kedua. Nah itu. Oh, ini ada tempat ngumpet. Jelasin banget, kelihatan guys. Ah, kelihatan. Ini ada nih. Nah, kalau dilumpet di sini, ngumpetnya di atas ini nggak ketahuan. Nah, ini tidak ada pipi tangga. Mana ya semuanya tuh, Yos? Katanya di atas relief-relief budu ini ada relief gambar monyet. Relief monyet. Relung nomor 2. Oh, ini nomor 1, 2, 3 ini. Oh, ini relief monyet. Ini kan ada di atas. Ini bentuknya gaya India khas. Ini ada cewek-cewek dieng. Halo cewek. Ih, malu-malu. Malu-malu kucing sai-sai cat. Cantiknya dari kejauhan. Keren kan bentuknya. Nah, di sebelah selatannya sini terdapat kawah. Pantas di sini bau kentut, bau belerang. Nah, ada kawah-kawah. Ada beberapa kawah ya. Mengeluarkan bau belerang cukup menyengat. Nah, di sini ada yang sekira berlubang itu. Nah, itu seharusnya ada relief kudu. Beberapa tahun yang lalu pernah dicuri orang oleh orang sini, sempat dijual ke Singapura. Tapi ketahuan dan tertahan di pelabuhan, akhirnya sekarang
disimpan di Museum Kailasa Dieng sini. Ini yang kosong ini udah dipahat. Ya. Oke. Okay. Candi Bima. Pemandangannya keren guys di sini. Di belakang Gunung Merau ya, iya. Ini ya. Ini Gunung Merau kelihatan. Ini di belakang sana guys. Ini pemandangan di bawah Candi Bima. Gunung Merau di belakang. Gunung Merau, sana ada Gunung Pangonan. Nah inilah. Ini Gunung Merau dengan hamparan luas ladang-ladang untuk tempat sharingnya. Fokus. Nah, ini adalah Gunung Merau.